Bisa tata mission for diri meluncur kembali di tata rapi kembali ya dan satu badai kembali masih terpakai tanggung pada akhirnya kembali aduh masih dapat ini angkat dua kali masih terpakai lagi di sana ayo berusaha kembali di sana bisa tata kembali di depan bagaimana kembali di satu malam pas kembali menyerang dia untuk di sana ayo masih terpakai suara sempak rupanya kali ini kedua kubu kali ini hadirin ini laskar-laskar dan pendekar-pendekar bola voli yang punya jam terbang pada turun di event-event turnamen bola voli digelar di seluruh penjuru Kabupaten Probolinggo. Namun dari 2019 tidak ada turnamen di Kabupaten Probolinggo karena pandemi terukir kembali oleh Demeter 2021. Kembali bola pertama. Hadirin kembali nomor punggung 10 di sana Rudi sudah siap akan meluncurkan dari banjir. Di sana hadirin dan kembali poin berangkat
siap. 7-3. Satu poin kembali akan menuju CTO. Edi kembali sang projek bola dari atas meluncur kembali bang. Kolaborasi masih di atas. Dipagar tanda oleh si Ayi ini hadirin dan technical timeout 8-3 bersama Demeter. Kita kembali music kunjungan punya Margas kemarin juga sukses menggelar event turnamen HPGAR ditempati oleh RDD Persema juga semoga masih ditetap angkat kendirikan sok diberikan kembali masih diamankan Indra Eri kembali badai robek ternyata di sana berarti yang dibangun oleh nomor 9 di sana Noval dan kembali poin berangkat 9-3 9-3 nomor punggung 7 di sana Derek Ade masih ditatar dengan satu kali coba dengan melintir kembali ditatar rapikan beliman oleh putra atas kembali menyerang bola terpendam lagi dapat angka kembali satu balasan pendek apa yang terjadi rupanya kali ini kandas betek dari sifat di sana hadirin dan kembali poin 10-3 10-3 Edi sang projek bola kembali di sana sah dari adik masih terpujuk melancur kembali depan satu manuver bola rupanya kali ini melakukan pusing terpental error tak lepas juga pertahanan bahkan nomor punggung 3 di sana hadirin Roni dan kembali poin 4-10 13 Dega masih diamankan pertahanan. Kurang cepat Edi gayanya kali ini untuk sang winger batas dan kembali poin berangkat 5-10 kembali di sana Dega hadirin sudah siap akan meluncurkan servis si rambut api ini hadirin kembali sang merasa cepat ke belakang masih ditata Edi kembali bagaimana kali ini namun error lagi di sana hadirin Syifat dan kembali poin 11-5 kembali 16 sudah meluncurkan servis di sana Ayi masih terpengar lagi di pas kali ini hadirin sudah meluncurkan Rivaldo berbahaya kembali pas mengeksekusi jantung pertahanan dari putra atas 6-11 dan kembali berikan satu kepercayaan kembali satu balasan masih ditata satu kursus perempatan bola masih ditata kembali di sana masih tidak angkat kembali bagaimana kali ini kursus bola lukis kembali ke dalam kepada Ayu segera kembali dipagar tembak lagi oleh Rumi kali ini hadirin dan kembali poin 7-11 kayaknya banjir aras rupanya kali ini sudah mulai menemui jati dirinya Ayu dengan tembok-tembok betong semen Gresik yang tak mampu dieksekusi oleh pertahanan lawan kembali 8-11 merasa kembali satu petek lagi di sana hadirin terpental tanggung lagi di sana tak mampu diselamatkan oleh Aurel dan kembali 12-8 12-8 Chandra kembali sudah siap akan meluncurkan servis dari Chandra masuk sang libero kepada Rudi dribble bola di sana hadirin ditantang lagi kembali kepada Edio apa yang terjadi gagal di sana hadirin net hadirin kembali poin 9-12 9-12 nomor punggung 9 di sana Noval masih ditata Ayu kembali apa yang terjadi ya blok melenceng organ hadirin dari Rudi dan kembali poin 13-9 13-9 masih dari batas melenceng kembali depan satu bola cepat mengerak satu keputusan tenor rupanya bola mampu membobol pertahanan belakang dari putra batas 10-13 10-13 16 bisa nanti pak masih diamankan meluncur kembali masih ditata dengan tembok putar masih diamankan kembali satu manuver tempek lagi di sana hadirin ditata rapi kembali dan kursi bola meluncur kembali masih tak mampu jaring satu kuah masih terpandang angkat tinggi kembali di sana hadirin meluncur kembali badai terpandang lagi di sana hadirin satu badai lagi penting masih
Sasa yang merupakan error pertahanan belakang di selain cetak dan kembali poin berangkat 14-10. 14-10 dan ini hadirin kembali Roni masih dikata oleh Sang Liburu crossing bola dikata Edi kembali berbalik satu pertahanan kembali dari Liburu dibongkar lagi di selain hadirin pertahanan Roni dan kembali poin berangkat hadirin 11-14 11-14 Rudi kembali sudah siap di sana hadirin dari Panjidaras merusak kembang jari terpental lagi dibongkar lagi pertahanan belakang di sana oleh Ayi Sipodas ini hadirin dan kembali poin berangkat 15-11 satu poin kembali akan menuju ke TPO yang kedua masuk terpental lagi satu pada Ayi kembali dengan terpental bola terlambat lagi pertahanan nomor punggung 14 di sana hadirin Ainul dan kembali poin 12-15 12-15 Ego kembali sah masih ditata menuntur kembali bagaimana kali ini wah masih dibongkar hadirin teknik timur 16-12 audio kita kembali music menggerak dari putra patas kembali sah menusak ke belakang ditata oleh sang negara angkat kembali wow lagi-lagi beroperasi dengan mantap Chandra di sana melakukan manuver bola dan kembali berangkat 17-12 17-12 Chandra oh, nomor punggung 7 ternyata di sana hadirin adik Rudi angkat kembali masih diamankan tanggung pada akhirnya tak mampu dengan presiden sektor kiri terlambat setelah terjadi passing tanggung pertahanan bahkan di sana 13-17 13-17 kembali di sana ada nomor punggung 19 Didin kembali sudah dari masuk melesat cepat kembali pun satu keberatan kembali oh terpental lagi di sana kepada Didin kembali masih terpental oleh pertahanan datang di tatar rapi terpental lagi depan lagi-lagi apa yang terjadi net Ruben di sana hadir nomor punggung 5 di sana Noval dan kembali poin berangkat 14-17 ini ya, kali ini hadirin masih ditata rapi kembali angkat Edi bagaimana kali ini apa yang terjadi baseball hadirin dan kembali poin 18-14 kembali Ayi sudah siap di sana Sipodasa masih ditata kembali depan angkat diri kembali kembali masih dibongkar oleh Sipak di sana hadirin dan kembali poin 15-18 masih dengan strategi untuk mengukur kekuatan lawan malam ini yaitu Panjiraras masih ditata rapi kembali kepada Rudi cepat kembali petek di sana hadirin masih diamankan menuntut kembali tanggung pada akhirnya wah jebol pertahanan jangan di sana hadirin dan kembali poin 16-18 16-18 dua poin rupanya kali ini Degasa masih diamankan kembali satu badai kembali di sana hadirin badai dari Chandra hadirin 17-18 merangkak satu per satu tinggal satu poin kembali Degasa masih ditata meluncur kembali kembali ini bagaimana kali ini lagi-lagi gagal rupanya dengan Chamberlain rupanya kali ini hadirin pemain nomor punggung 3 Roni di sana terjebak 18 sama terwujud kali ini yuk Dega tanggung Dega rupanya kali ini bola tak mampu nyemperang ini dan kembali 19-18 mendak tempat rupanya kali ini putra patas hadirin cukup usul Bapak Muhammad menunjukkan satu dari patas masih kita tak angkat diri dibongkar lagi oleh Noval di sana hadirin dan kembali 19 sama Noval kembali sudah siap di sana hadirin masih kita tak impor kembali Edi bagaimana kali menyerang bola kembali di sana hadirin dari nomor punggung 5 di sana Noval juga dan kembali poin 20-19 Noval kita tak oleh Senegro angkat Didin kembali Rudi, Eron minta tengok rupanya kali ini hadirin yaitu Panjiraras untuk di sisi mana kelemahan kekurangan profil dari kedua kubu
tentunya kita pusing 19 Noval. Sudah siap di sana Noval. Lalu murah terpilih memberikan basi untuk angkat diri kembali dan juga pertahanan. Terbakar namun masih terbakar lagi diselamatkan kembali oleh Ayi. Rekur kembali dari diri datang dengan tembok depan yang dibangun rupanya di cekor kiri. Di sana ada yang sudah dikemas mantap oleh Roni. Dan kembali 22-19. Masih ditatang menuntut kembali kepada Didin Cengper Cengkura. Penempatan di sana Hanin masih menuntut dan Cengper kembali satu badai kontek lagi. Dibongkar lagi oleh Ayi. Si Botas ini hadir kembali. Lepasnya 23-19. 23-19. Dalam perjalanan kali ini dari putra atas dan kembali 20-23. 20-23. 16 kembali Sipa. Masih ditata angkat bola cepat. Namun rupanya kali ini blok out di sana Rudy bersama juga nomor punggung 6 di sana Ego. Kembali game point 24-20. Kembali saja dari putra atas masih ditata angkat di sini. Bagaimana kali ini? Rupanya kali ini game 25-20, 1-0 untuk Putra Patas Pertunjungan Fighter. Bersama audio kami, kita kembali tarik music. Patas, rupanya kali ini hadirin laskar-laskar pengidaras ini tentunya lawan tanding Anda tentunya malam ini yang harus diwaspadai. Kembali zaman saat cepat kembali kepada impor kembali dari Didi masih di tata rapi aduan Didi kembali kepada Tang masih meluncur kembali dari Ego dibongkar pasca dengan crossing bola oleh Ego di sana Adin dan kembali 1-0 sudah mulai seperti game pertama rupanya selalu diawali oleh Panji Laras. Masih di tata angkat kembali depan bola cepat kembali masih diamankan kembali ke depan angkat Didi kembali melebar kembali di sana hadir masih 1-0 bola dengan satu gol coba dengan datang bola cepat kembali keberadaan satu kembali kembali yo masih disamakan Rudi datang kembali penempatan bola pendek saja kembali di sana Allah dibongkar lagi oleh Edi dengan crossing bola di sana hadir dan kembali 1-1 sama-sama punya modal awal rupanya kedua kubu malam ini hadir Putra Patas bersama juga Panji Laras malam ini kembali sah masih ditata oleh Senegur datang kembali di sana dari Didi crossing bola di sana di jantung pertahanan satu bola cepat dibongkar lagi oleh nomor punggung 15 di sana hadirin yaitu atas nama Widi dan kembali poin 2-1 kembali sudah siap di sana Patas masih ditata menunjuk dari Didi kembali di sana hadirin masih diamankan kembali satu bola betekwa penempatan bola jebol terlompat kembali terlalu di sana hadirin dan kembali poin berangkat hadirin 3-1 Patas kembali bola cepat masih diamankan menunjuk kembali depan Allah apa yang terjadi Oval ternyata sebalik keras dari Noval di sana dan kembali poin berangkat ada yang 4-1 kembali masih diamankan menunjuk kembali kepada penerus yang bola masih tertatar di Eddy kembali ke belakang net ternyata Widi di sana dan kembali poin berangkat ada yang 2-4 ini game kedua kembali di sini sudah siap akan meluncurkan satu roda perjalanan mesin bergerak dari Panji Laras terpental di depan angkat Edi masih di pagar tembok kali ini satu diberikan balasan dari Panji Laras terpental lagi tanggung lagi di sana satu manuver bola aduh sayang tidak ada blok namun sayang masih melebar outball di sana hadirin dan kembali poin 5-2 Edi kembali siap masih dicatat rapi kembali meluncur kembali di sana hadirin wah terlambat lagi sektor pertahanan batang nomor punggung 14 di sana Ainul dan kembali poin 3-5 13 Dega masih dicatat rapi angkat Edi bola cepat bukan main Chandra dan Chandra yang sudah mampu berkolaborasi dengan Ayi si Bodas ini hadir kembali Ayi sudah siap di sana 6-3 terukur
tidak oleh Aik kali ini hadirin dan kembali poin. Betul sahaja dia akan menutup poin berapa Aik kita saksikan yang tinggal satu poin ini hadirin masih. Ditata rapi kembali. Terpertahanan Irfan satu lundaran Aik kembali di sana menyerang bola. Masih diamankan Irfan Bidin kembali kepada Sipa. Yang tentang lagi. Jepun lagi Aik pertahanan datang di sana kembali poin 4-7. 4-7 Noval kembali di sana yaitu Panji Daras. Bagaimana Ayi rupanya jari tak mampu bergerak cepat ini hadirin. Noval mampu membungkam kekuatan dari 6 personil mati langga. Masih diamankan jari ini hadirin angkat kembali Adi. Betek Osbal ternyata dari Ayi hadirin dan kembali poin 6-7. Berkat rupanya Noval tinggal satu poin betul sekali ini hadirin. Kembali Noval masih ditata Ayi satu lunjaran dari Adi kembali. Masih jebol. Technical Jebol 86 bersama Kevinger Audio Music 15 di sana Widisha. Terlambat dua langkah rupanya sang libero di sana hadirin yaitu Nasih dan kembali poin berangkat 96 masih kepada Nasih angkat kembali Noval kembali diamankan dari Adi Kursi bermasalah dan Nasih angkat kembali. Apa yang terjadi Ego pada akhirnya juga berurusan dengan Nick Adin kembali poin 10-6 kembali 13 di sana menunjukkan servis mantap kembali depan satu keberatan kembali. Apa yang terjadi masih menetap Osbal dari Sipa Adin dan kembali poin 11-6 Widi kembali dari Patas masih ditata angkat Didin kembali dengan penempatan bola di sektor pertahanan kembali yang dibangun nomor sayang Sipa di sana robek Adin dan kembali poin 12-6 pas setengah perjalanan untuk putra Patas malam ini kembali jatuh masih ditata di sektor oleh Rudi kembali Rosen bola Rudi kembali ke Barayu kembali sana dengan penempatan bola jebol lagi oleh Sipa di sana dan kembali poin 7-12 7-12 kembali di sana hadirin Sipa kembali bola cepat kembali Sipa masih di tetap Edi kembali ke depan. Apa yang terjadi Osbal dari Chandra di sana hadirin dan kembali 8-12 8-12 ya kembali Sipa sudah siap kembali dari Panji Laras masih di tata Ayi satu mengover bola menyilang bola kembali ke Bogar kali ini hanya oleh nomor punggung 17 di sana hadirin ada senang Divan dan kembali 13-8 masih diamankan menuju kembali kepada Diding kali ini wah masih datang kembali di sana betek dari Ayi masih tak mampu ada Nasi kembali satu betek balasan kembali terpotong dengan sampai kali sekarang tanggung lagi di sana terjadi tes ball oleh Edi di sana rupanya kali ini iya pergantian pemain rupanya kali ini hadirin dan kembali poin berangkat 9-13 Rudi masih ditata tanggung dengan poin semua terlalu kuat Edi Osbal hadirin dan kembali 10-13 ini laskar hitam merah putih masih tetap agresif kan ini hadirin masih merasa cepat kembali depan satu keberkan kembali bola cepat kembali dibongkar lagi oleh nomor 17 di sana hadirin Divan dan kembali poin berangkat 14-10 Divan masih tidak meluncur kembali dari Didin Yuh masih angkat Edi crossing berat pendek sendiri di sana penempatan belum masih ada Divan satu keberatan kembali di sana wah rupanya Didin harus terjebak dengan pressing penempatan bola lemah namun padanya sempat dan atas melakukan passing tak tersentuh bola kali ini robek di sana Ayi hadirin dan kembali poin 11-15 11-15 Ego kembali dari Panji Laras masih ditata Edi kembali dibongkar paksa oleh Rian di sana hadirin reserve kembali di sana hadirin iya kembali sudah OTT rupanya kali ini hadirin
Technical Depot 16-11. Lalu kita diluncurkan. Angkat krim menyebang. Masih ditata rapi kembali. Badai kembali di sana dari ini. Dan presiden kurang tanggung lagi di sana diamankan kembali. Angkat Edi kembali datang. Sayang rupanya kali ini masih kandas. Dan kembali poin berangkat adilin 12-16. 12-16, 19 bidin kembali di sana sudah siap. Sang perajik bola dari Panji Laras masih mantap ditata rapi kembali di Panji Laras melalui terbunuh. Masih digemas kembali pada angkat bidin kembali. Alhamdulillah rupanya jaring dengan tembok beton yang dibangun di sektor blocker yang dibangun oleh Putra Batas 17-12. Edi kembali sah. Bola terukur kembali depan bagaimana kali ini. Lagi-lagi berukur kali ini hadirin dan kembali poin berangkat 13-17. 13-17 kembali sah. Dari Vega masih diamankan kembali dengan kurusin bola di kena kita ke Vega kembali depan. Satu kurusin bola dari diri. Meluncur kembali dari Edi kembali menyerang bola jebol. Lagi mendak tembok rupanya hari ini Panji Laras hadirin 18-13 bersama Dep masih memimpin pertandingan kali ini kembali dari Ayi Manda satu jalan kembali ke jalan dari Uli masih tak mampu impor ini kembali satu bolasan kembali kali ini si Bodas mengeksekusi pertahanan belakang dari Panji Laras ini kembali nomor punggung 16 Ayi si Bodas angkat kembali depan satu persentar pendari depan angkat kembali ini bagaimana kali ini kandas rupanya Widi di sana hadirin dan kembali poin berangkat 14-19 novel kembali dari Panji Laras masih disata timbor ini bola cepat bal rupanya di sana dari Widi hadirin dan kembali poin 15-19 novel masih ditata angkat kembali satu malu berbola menyelang lagi tes gol ternyata ada yang dan kembali poin 20-15 titik aman kembali Putra Patas gini kedua ini menempati posisinya kembali di sana ada yang jabola lurus kepada nopon menutup kembali depan dengan perempatan bola masih ditata rapi kembali di pagar tembok oleh Ego kali ini hadirin dan kembali poin berangkat 16-20 kembali dari Cipak masih ditata impor Edi salah pengertian rupanya kali ini hadirin dan kembali poin 17-20 kembali Cipak masih ditata Ayik angkat kembali bola terpenggal rupanya tidak ada respon bola terpendam outbound di sektor kanan hadir badai yang diluncurkan oleh Putra Batas 18-20 Ayi satu gebrakan kembali masih diamankan meluncur kembali dan dinding dengan bola tenang indah rupanya hanya ditetap pendang oleh pertahanan belakang dari Batas 19-20 Ayi impor Edi kembali datang kembali masih diamankan datang dari dingin kembali di sana hadir masih detik lagi kandas lagi Ayi hadir dan kembali kembali sudah poin 20 sama 20-20 rupanya Laskar kuda hitam Panji Laras sudah mampu kali ini ingin kuda hadir ditata Ayi angkat kembali ini bagaimana kali ini bola cepat rupanya kali jebol ternyata pertahanan belakang sektor kanan dan kembali poin berangkat adil bagus dan tegas tak mau bicara keputusannya adil kembali bila mana bola masuk bendera tetap harus menunjukkan kembali terbang datang kembali kecek dari air bagaimana kali juga Doni di sana hadir dengan tegas kembali bola membobol pertahanan belakang dari Panji Laras 22-20 kembali sok masih kita tadi jantung pun kembali Dinin mengeksekusi jantung pertahanan 21-22 21-22 Rudi kembali di sana kembali memastikan gerak langkah posing pertahanan dari Ayi di sana hadir 22 sama game kedua rupanya ke-20
Alut hadirin. Saling kejar-kejaran poin. Rumi kembali sudah siap dari panggung laras. Masih ditatai Angga Eli kembali. Yuk! Bola. Wah! Menesan Abdul di sana hadirin. Dari nomor punggung 17 di sana Tifan. 23-22. Rudi penuh dengan ketenangan kali ini. Masih ditatai. Angkat kembali, petik dari Ayub, masih diamankan kembali. Angkat dingin kembali, yo, satu barisan terbentang lagi. Angkat dari Edi kembali. Dipatah tembak oleh Ego bersama juga. Jadi game win 24-22. Ini si kuda hitam Panji Laras kembali akan menjadikan skor imbang 1-1. Masih belum, satu poin ini masih tetap akan dijaga tetap oleh Putra Batas. Waduh. Sayangnya Rubin Otbal di sana hadirin dan 23-24 23-24 kembali depan importirin kembali berusung pada di sana hadirin masih diamankan angkat Eri kembali Ayi terpental ke depan kepada diri berusung pada di tantar rapi kepada Eri. Wow kembali apa yang terjadi sayang berkot lagi di sana Ego bersama juga Rubin kembali 24 sama lagi kali ini hadir kembali sah 24-24 masih menyerang banget kita tapi Edi kembali malu per bola cepat lagi error pertahanan ini tempor kiri Noval di sana hadir 25-24 satu poin kembali kali ini hadir yaitu harus dijaga tak oleh Panji Laras masih kita tak kembali Noval satu manuver bola wah sayang Otbal hadirin game 26-24 2-0 kali ini hadirin untuk Putra Patas pertunjukan fighter yang selalu identik dengan Bapak Muhammad tak lepas juga selalu Bapak Muhammad bersama Bapak Siman yang masih dikemaskan mendepan di sana satu crossing bola di juru masih ditata satu ya satu pengembalian masih mantap tangguh pada akhirnya masih terpengar di depan satu kedua kan kembali waduh ambisi ditahan dulu Rudi iya rupanya kali ini hal ini tetapkan dengan posisi bola 1-0 kembali 14 bisa juga masih melesat cepat kemulikan kembor dingin wah bola cepat kembali Ego bisa hadir mengeksekusi sektor pertahanan laga dan kembali satu sama sama seperti game-game awal hadir ini game yang ketiga kembali bola cepat masih dicatat satu badai kembali dengan penempatan bola jebol lagi pertahanan rupanya di sana hadir tak mampu nopal bergerak cepat 2-1 2-1 Edi kembali sang projek bola di sana hadir sudah siap masih melambung bola tersebut angkat kembali lagi masih dicatat apa yang terjadi dengan Sunderman rupanya di sana Vega hadirin dan kembali poin 3-1 dipimpin rupanya melaju dengan pesat kali ini Putra Patas untuk mengakhiri pertandingan mungkin namun perjalanan masih panjang satu badai kembali barasan kali ini hadirin angkat Vega kembali bentek lagi dari Panji Laras meluncur kembali di sana hadirin jual beli pukulan rupanya kali yang tidak tanggung-tanggung diluncurkan dengan ukuran mort yang dilontarkan dari sektor kiri Noval kembali di sana Edi berasak lurus mantap ke sektor pertahanan ada Rudi kembali di sana bentek lagi kita di Panji Laras masih dikemas kemudian kembali di sana Edi ditata rapi kembali di sini oh dipagar tembok lagi Dega di sana hadir oleh Ayi dan kembali 5-1 ini yang merupakan penentuan kalau memang Panji Laras masih belum maka akan berakhir tapi jangan salahkan Panji Laras untuk menjadikan skor 1-2 iya rupanya poin masih agak iya rupanya minta tempat kali ini hadirin Panji Laras 6-1 sibuk betul namun bola tertuju ke belakang angkat kembali berlari di sana wow oh Baldar kita hadirin dan kembali 7-1 satu poin kembali Edi bekerja akan menutup CTO yang pertama kita saksikan Edi kembali semalam membuat satu juga cetakan satu badai kembali berperempatan kursi bola ditata Edi kembali bola
tempat masih dibaca Ruri. Akan dipindah oleh Andu Buat lagi di sana hadir. Terpuntang lagi di sana dengan penempatan pada satu pengembalian kembali. Masih diamankan Edi, angkat kembali. Meluncur kembali di sana hadir. Dengan satu bola cinta dengan datang kembali di sana. Wow! Gol rupanya Roni tersungkur pertahanan belakang di sana hadir. Dan kembali poin berangkat 2-7. 2-7 kembali Didi. Sang peracik bola kali ini di balik layar Panji Laras. Bola cepat. Ada Ayik kembali penyambut bola menuntut kembali impor Didi. Kembali. Wah. Sayang rupanya kali ini dengan sendirian sifat Adirin dan Teknikal Timur. 8-2 bersama Demeter. Kembali dari atas. Masih kembali depan, bagaimana kali? Bukan main kali ini, angkat Edi kembali, satu balas awal. Masih ada di sini kembali, satu detik lagi di sana, terpendar juga Aik. Datang bagaimana balasan dari Aik. Masih ditata rapi kembali di sini, kembali. Perang rupanya kedua kubu malam ini hadirin di bumi Demeter Sendet Anyar. 3-8 kembali Dega. Sudah siap dari Dega, mantap kembali kepada Ayuk penempatan kurus kembali. Dengan Centerlin rupanya di sana Roni terjebak Adirin dan kembali poin berangkat 4-8. 4-8 kembali sudah siap akan diluncurkan Dega. Masih di tata Ayuk meluncur kembali satu gadai. Dan selalu Adirin dan kembali poin berangkat 9-4. 9-4 Chandra. Masih ditata angkat kembali. Wah, bola cepat kembali Noval membongkar blok yang dibangun oleh nomor punggung 14 di sana Ainul Hadirin dan kembali poin 5-9. Kembali sudah siap nomor punggung 9 di sana Noval. Runtur impor dari Edi kembali. Masih robek ternyata blok itu bersama juga Rudy di sana dan kembali poin 10-5. Setengah perjalanan ini patas masih dengan bandrol yang kos. Betulkah kali ini akan menumpas kekuatan dari Panji Laras? Namun kali ini hanya masih ditata rapi kembali. Satu detik lagi apa yang terjadi dengan Centerman lagi kali ini hadir dan kembali poin berangkat Adirin Timur, Timur yaitu 6-10. 11-5 masih ditata kembali. Wah, tanggung lagi tak mampu pada akhirnya ego di sana kembali sudah ditarik lagi di sana satu pemain ada pergantian pemain nomor punggung 20 masuk di sana Adirin Udin kembali on ball di sana dari Ayik Adirin kembali poin 6-12 masih ditata rapi kembali satu bola cepat. Wah, kembali pasuk dibongkar kali ini hadirin oleh nomor punggung 3 di sana Roni dan kembali poin 13-6 Roni kembali sana bola mantap tersebut keberatan agar kembali sana satu manuver bola kembali. Wah, masih dengan sepekulis dengan terlambat pada akhirnya di sana hadirin yaitu sudah novel melakukan sepekulis juga dengan terpental lemah dan kembali poin 7-13 melesat cepat kemarin novel meluncur kembali dari di masih diamankan kembali angkat Didin bagaimana sekali dengan crossing penempatan bola terbaca lagi-lagi Didin datang kembali namun sayang rupanya di sana hadirin masih tak mampu bolanya barang ini kandas dan kembali poin 14-7 pas sebenarnya perjalanan kali ini Widi masuk lagi di sana hadirin untuk lebih cepat mengakhiri pertandingan Bung Muhammad tentunya malam ini patas dari Widi masih terbuka impor Didin bola cepat buah lagi-lagi ego dipagar tembok oleh si Bodas Ayi ini hadirin dan kembali 15-7 Widi anggap tahu. Wah, ambisius tinggi rupanya kali ini hadirin tak mampu di sana hadirin nomor punggung 1 Chandra kembali masih ditata rapi kembali kepada Chandra yang itu terpendali gerbang angkat kembali terlambat closing bola dari Edi tersendat dengan net hadirin dan kembali poin 9-15
9.15 Ego kembali dari Panjilaras kepada Edi, kembali terpental, angkat kembali senadin Yudi, mawah terlambat dua langkah Yudi jadi ini hadirin dan kembali 10.15 10.15 kembali masih kita terapi pertahanan bakal satu ketek lagi di sana terpental, angkat dari Yudi kembali, oh enak lagi di sana teknikal tembok 16.10 16.10 kembali masih dipimpin, datang kembali informasiin penempatan kursi pada pendek saja kembali di sana hadir di tatarabi tanggung lagi dua bola cepat yang dimaksud namun sayang nokol tak mampu di sana hadir dan kembali poin 17.10 Edi kembali mesin penggerak dari putra batas melakukan servis mantap angkat dinding kembali dan lagi Udin di sana hadirin dan kembali 18.10 melaju dengan pesat rupanya kendaraan cepat Jawa Bali ini dengan satu kibaran benderanya ini pertunjukan yang pertunjukan punya markas tanggung lagi di sana mematikan gerakan ke sektor kanan terlambat 3 langkah di sana hadirin Ego dan kembali 19.10 terboja oleh Edi Si Ade ini hadir di Malaysia, masih menata di tata rapi kembali satu badai petek lagi di sana hadir. Apa yang terjadi korban? Ya dan kembali 20.10 masih masih tengah perjalanan game yang sangat mantap ini perjalanan putra batas. Masih kemas kembali kepada Didin bagaimana hari ini masih diamankan apa yang terjadi holding ternyata Ayi si bodas ini hadirin dan kembali poin berangkat 11.20 19 Didin kembali di sana bola cepat tertuju melengkung kembali Ayi dibongkar lagi pertahanan belakang Panjilaras 21.11 rupanya kali ini hadirin Ivan kembali sudah diturunkan nomor punggung 11 ini hadirin kembali jamaah apa yang terjadi kandas air di sana dan kembali 12.21 12.21 kembali Udin masih di tata air satu gelas rupanya pendatang baru ini nomor punggung 17 mengeksekusi Ivan punya nama kembali 22.12 ya kembali di sana hadirin Chandra Chandra dari Chandra wah mana saat tempat rupanya kali ini hadirin dan kembali 13.22 kembali nomor punggung 9 Noval kepada siapa dari Noval lulus mandat ke sektor kanan angkat Edi kembali terpental lagi di sana masih diamankan Udin crossing bola di sana hadir di tata Ego di jantung pertahanan kembali satu bola cepat apa yang terjadi gasbol hadirin oleh pertahanan belakang dan Lasto 13 rupanya dengan bandrol yang pas juga patas hadirin akan tidak akan bisa ditawar lagi kali ini di pagar tembok lagi di sana dan kembali naik poin sudah hadirin satu poin permintaan Bung Muhammad tentunya untuk lebih cepat yaitu putra batas namun di sana Panjilaras masih pantang menyerah andaipun satu poin ini kembali akan dilakeni namun sayang Abang hadirin dan game kita berjabat tangan. Rupanya ini putra batas yang kakak beradik bersama juga RPC kemarin malam sudah mampu menumbangkan.